Halo guys, balik lagi di channel Indra Rajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di video kali ini saya akan cobain tutorial buat Xiaomi Note 5 Pro lagi, yaitu mau coba flash ke ROM ION yang 2.1 yang Android 10 ya. Dan sebelum itu saya lagi menggunakan ROM Lineage OS yang Android 10 juga. Bisa kita lihat. Oke, ini dia. Di ROM ini sih saya agak kurang betah ya, karena masih ada sedikit suka crash dan manajemen RAM masih kurang enak, jadi cepat nge-lag lah ngerasa ya. Jadi saya pengen cobain di ROM lain lagi. Oke, langsung aja kita proses masuk ke recovery device. Oke guys, di sini saya sudah masuk di menu recovery TWRP dan saya masih menggunakan Pit Black Recovery ya, yang seri 311. Jadi kita langsung aja ya prosesnya. Sebelum kita flash ROM-nya, kita wajib wipe dulu. Cari filenya, file ROM yang kita sudah download tadi. Oke, ini dia ION 2.1 Wired, sudah official dan sudah include dengan GAPS, jadi nggak perlu install GAPS manual lagi. Langsung aja kita swipe ya biar cepat proses. Tinggal kita tungguin aja prosesnya. Guys, tungguin, memang agak sedikit lama untuk awal-awal.
Oke guys, di sini sudah masuk di registrasi awal. Di sini tinggal kita isi aja ya. Dan sudah ada bahasa Indonesia juga. Kita skip aja di proses ini biar kita bisa. Oke guys, di sini sudah masuk di menu awalnya. Jadi kita bisa lihat aplikasi bawahnya. Oh my God, can't stay this high.
Oke, mungkin cukup sekian review singkat dari ROM Ion ini. Buat kalian yang suka dengan video, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you guys.